Kalau nggak ada rasa kangen, cewek nggak akan jatuh cinta sama lo, bro. Ini berlaku buat lo yang masih PDKT atau yang udah jadi pasangan. Saat seorang cewek kangen sama lo, dia bakal kepikiran terus tentang lo. Dia nggak sabar buat ketemuan lagi dan pengen segera ngobrol berdua. Rasa kangen, itulah yang bikin cinta di hatinya tumbuh semakin besar. Nah, gue punya tips buat bikin cewek kangen terus sama lo. Pertama, ciptakan jarak. Saat lo menyukai seorang cewek, mungkin lo pengen selalu berada di sisinya. Ketemuan terus tiap hari, ngobrol terus dari pagi sampai malam, padahal itu bisa bikin bosen, bro. Biar dia kangen sama lo, yang perlu lo lakukan adalah sesekali menghilang dari hidupnya. Caranya adalah dengan membatasi frekuensi kalian ketemu. Ini nyambung sama tips kedua, yaitu lo perlu punya hobi dan kesibukan sendiri. Ingat, lo tetap perlu upgrade diri dan mengejar mimpi. Bisa dengan kuliah dan kerja yang rajin, olahraga rutin, ngelakuin hobi, dan belajar skill baru. Itu bikin waktu lo buat cewek berkurang, dan dia bakal merindukan lo. Dia jadi sadar, kalau dirinya bukan prioritas utama, dan itu bikin dia lebih menginginkan lo. Jadi, saat lo ngilang, ngilangnya gak dibuat-buat, bukan ngilang karena drama, tapi beneran ngilang karena lo sedang berjuang, bertempur buat jadi lebih baik. Gak mungkin kan lo standby video call pas lagi kerja atau lagi latihan keras di gym. Percaya bro, cewek lebih suka sama cowok yang punya kesibukan. Daripada yang nganggur, gak ada kerjaan, selalu siap sedia sleep call dari bangun tidur sampai ketiduran lagi. Tips ketiga, luangkan waktu untuk teman-teman lo. Menjaga hubungan pertemanan itu penting, bro. Lo bisa nonton bioskop sama mereka, olahraga bareng, atau sekedar kumpul rame-rame. Saat cewek lo sadar kalau lo bisa bersenang-senang tanpa dirinya, dia bakal merindukan lo. Dia juga lebih menghargai momen saat kalian bersama. Selain itu, cowok yang punya circle pertemanan positif juga jadi nilai plus banget buat cewek. Daripada cowok yang gaulnya cuma sama si cewek terus. Kemana-mana berdua, gak mau pisah, posesif berat, dan needy abis. Percaya deh, punya teman, circle pertemanan yang bagus akan bikin lo lebih keren, bro. Tips percintaan lainnya bisa lo dapat dengan mencoba tes kepribadian pria 100%. Tes ini membagi cowok jadi 5 tipe, dilihat dari sikapnya saat jatuh cinta dan menjalin hubungan, dilengkapi analisis yang detail, dan bisa bikin lo menyadari kekuatan dan kelemahan utama lo dalam percintaan. Klik aja link di kolom deskripsi, komentar, atau bio. Salam Evil Human, semangat, bro.